Hai hai para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya. Adegan dimulai saat Radha memberitahu Krishna bahwa waktu untuk Kansa berakhir dan Krishna meninggalkan Vrindavan sudah dekat dan dia tidak ingin dia pergi darinya lagi dengan memulai proses ini dengan membunuh Kansa. Di sisi lain, Balaram bertanya kepada Krishna apakah dia tidak akan membunuh Bakasur. Krishna berkata dia harus membayangkan rasa sakit yang dihadapi Radha ketika dia meninggalkan Vrindavan. Radha tidak ingin mengalaminya lagi. Dia menyarankan Balaram untuk pulang dan melindungi mereka. Di sisi lain, pada saat Balaram sampai di rumah, Yasoda menawarinya makanan dengan mengatakan bahwa Krishna telah memberitahunya bahwa Balaram akan mendapatkan makanan semua orang sendiri. Tetapi Balaram menyadari bahwa Krishna menipu dan menyuruhnya pergi. Krishna bertemu Radha dan memintanya untuk berjanji kepadanya bahwa dia pun tidak akan membunuh Bakasur. Radha bertanya mengapa dia ingin membunuh Bakasur. Krishna mengatakan suatu situasi mungkin muncul di mana dia mungkin ingin membunuh Bakasur. Radha menjanjikannya. Di sisi lain, Dewa Siwa menyadari bahwa Krishna ingin mengorbankan dirinya dan memanggil Panchbot, Dewa Indra dan Brahmadev untuk meminta bantuan dan meminta mereka untuk melindungi Krishna. Krishna berjalan ke Bakasur dan membebaskannya dari jaring Radha. Bakasur bertanya apakah dia ingin membela diri. Krishna mengatakan tidak. Bakasur mengangkat Krishna dan menelannya. Radha dengan Balaram sampai di sana dan meminta Krishna untuk tidak menerima kekalahan. Krishna berkata bahwa dia terikat oleh janjinya. Dewi Gauri memberitahu Dewa Siwa bahwa Radha selalu harus berkorban. Di sisi lain, Dewa Siwa memperingatkan Bakasur untuk menyelamatkan Krishna atau dia akan membunuhnya. Bakasur mengatakan dia tidak takut pada Dewa Siwa, Dewa Indra, dan Dewa Brahma. Menyerang Bakasur tetapi gagal melukainya. Tetapi Radha mengungkapkan bahwa energi Krishna di dalam Bakasur melindungi Bakasur. Bakasur mengatakan dia akan membawa Krishna ke Kansa. Dewa Indra meminta Dewa Siwa untuk menghentikan Bakasur. Dewi Gauri mengatakan dia akan membunuh Bakasur. Dewa Siwa menghentikannya dan mengatakan dia akan mengakhiri Bakasur. Dia melempar Trisula dan memotong bulu sisi kiri Bakasur untuk menghentikannya terbang. Bakasur mengirimkan tornado dan mengatakan Dewa Siwa tidak dapat melindungi Vrindavan dari tornado. Yasoda dan Kirtida khawatir melihat tornado datang. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih.
Thank you.